Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih bisa bersua dan berjumpa dengan channel Samurai Barokah. Tentunya masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam kita sampaikan dan haturkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Semoga kelak kita diakui menjadi umatnya. Amin. Allahumma amin. Para sahabatku, para pecinta amal soleh yang berbahagia, semoga kalian semua selalu di dalam lindungan Allah. Rezekinya dilancarkan, usahanya dilancarkan, dan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pada kesempatan kali ini, Al-Fakir, admin channel Samurai Barokah, ingin menyampaikan sebuah kajian tiga kebiasaan yang dilarang oleh Rasulullah. Dan apabila kebiasaan ini dikerjakan akan berakibat buruk untuk masa depan kita. Ada tiga kebiasaan yang dilarang dan akan berakibat buruk untuk masa depan kita. Tiga kebiasaan itu yang pertama adalah banyak bicara. Salah satu kebiasaan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah banyak bicara. Ada pepatah yang mengungkapkan bahwa lidah yang tak bertulang akan lebih tajam daripada pedang. Kebiasaan banyak bicara merupakan sikap yang berlebihan dan membawa dampak besar dalam lingkungan. Itu kebiasaan yang pertama. Kebiasaan yang pertama ini adalah kebiasaan yang banyak bicara. Terkadang kita tidak sadar dengan kita cerewet, dengan kita banyak bicara, itu dianggap biasa. Maka dari itu hindarilah, karena ini akan berdampak buruk di masa depan kita. Yang kedua, kebiasaan yang kedua yang dilarang oleh Rasulullah adalah banyak tidur. Kebanyakan tidur yang berlebihan sangat tidak baik untuk kesehatan dan bisa membawa penyakit dalam tubuh manusia. Dalam sebuah penelitian ilmiah yang melibatkan lebih dari 1 juta orang mendapat kesimpulan bahwa terlalu banyak tidur justru bisa mempersingkat masa hidup. Di dalam kitab Ihya'nya Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwasanya di dalam 1 hari 1 malam kita ini hanya dianjurkan untuk tidur 8 jam saja. Ada yang mengatakan 5 jam. Maka dari itu kurangi aktivitas yang namanya tidur. Kalau 24 jam kemudian tidurnya 15 jam itu keterlaluan. Kalau 24 jam kemudian tidurnya hanya 8 jam, maka itu adalah keseimbangan. Selebihnya digunakan untuk aktivitas lain, yakni bekerja dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah banyak makan. Ini banyak makan, yang terakhir adalah banyak makan merupakan kebiasaan yang dilarang oleh Rasulullah. Karena akan menyebabkan banyak penyakit. Rasulullah menganjurkan kita berhenti makan sebelum kenyang. Dan manfaatnya sangat besar sekali untuk kesehatan. Salah satunya menjaga berat badan stabil dan akan menjadi baik itu. Maka dari itu kurangi, bukan dilarang untuk makan, tapi kurangi untuk banyak makan. Hindari saja, karena itu akan menjadikan sebuah penyakit. Makanya Rasulullah itu menganjurkan kita harus berhenti makan sebelum kenyang. Itu karena apa? Karena akan menjadikan badan itu stabil nantinya.
Paham ya? Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi tiga perkara yang apabila dikerjakan ini akan merusak kehidupan kita di masa depan. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.